Hello, we're here. Guys, so Syahrul is back, guys, ya. Syahrul is back, guys, ya. Okay, guys, so apa yang boy nak buat hari ni bersama Syahrul? So, boy sebenarnya nak detect. Kita nak detect sama ada Syahrul ni termasuk dalam geng kita orang ataupun geng berani dengan bini. Kita orang nak selidik lah ni. Aku tengok konten ni, konten Alif. Cuma Alif. Aku rasa aku duduk ke atas, aku rasa aku selamat dah. Kena juga dia. Oh, kena. Ini kata personal boy lah. Sebab hari tu kita orang beramai-ramai. Oh, kecek koya tu. Bukan kecek koya, benda kenyataan. Benda betul. So, kita nak tanya Syahrul sendiri. Soalan yang sama ditanyakan oleh budak-budak ni. Tapi saya yang tanya, apa jawapanmu? Okay? So, kita nak tahulah, kita boleh detect lah Syahrul ni geng takut bini ataupun tak takut bini. Macam kita orang tak takut bini. Boy, Aiman, Riz, takut. Alif. Alif takut. Tapi kan Alif berani? Kita kena ya. Ini takut. Mungkin aku ke. Aku tak takut dengan bini dah. Tahu. Okay. So, jom tak pembuang masa. Jom kita tanya Syahrul pula. Soalan-soalan yang ditanyakan dekat hari tu. Okay, Rul. Okay. Memandangkan Nisa dengan Anis tak ada dalam begitu big game ke. So, aku nak tanya mu lah. Aku nak detect mu geng takut bini ke tak takut bini? Macam kita orang tak takut bini dah. Mana tahu mu orang yang pertama kita orang jumpa takut bini macam pelik kat mu ngali. Mana mu sama kayak aku ngali? Mu kenal aku ke? Aku kenal mu berani ganas gitu dah. Tapi tak tahulah takut bini ke tak. Okay. So, kita nak dengar jawapan dari Syahrul. Let's go. Okay, Rul. Soalan yang pertama, Rul. Okay. Kalau isteri mu overthinking, apa yang mu akan buat? Apa yang kau akan buat? Kalau isteri aku overthinking? Kalau isteri aku overthinking? Isteri aku overthinking, biarlah dia overthinking. Aku overthinking. Kiranya mu abai je lah. Pa, buat apa kita nak sabut kepala kita? Betul. Kita suami ke? Betul. Beras kita beli. Okey, cara ini aku minat lelaki sejati. Macam aku isteri aku bertiga aku tak apa. Meanwhile. Oh, kalau kita ngaju ya puja. Salah dia pun yang main minta maaf. Jangan cayo lah kalau aku tu minta maaf itu dia. Sayang. Itu berani ke Dayus? Dua-dua. Dua-dua. Berani dan Dayus. Aku dah tu. Okey, soalan yang kedua. Kalau isterimu mengadu sakit, apa yang kau akan buat? Isteri aku mengadu sakit? Macam, baby saya sakit. Contoh. Sekali lagi. Baby saya sakit. Gipit tak? Gisri? Gisri? Huh? Bagi duit dah untuk Grab. Jalan kaki. Jalan kaki? Mu boleh jadi ketua baru ni, Ru. Bini sakit di sebelah kaki. Lah ni siapa ketua? Lah ni baru tu Aiman, tapi Aiman dah kantor hari tu. Dia tak takut, dia takut bini benar. Aku lah ni. Mu lah ni. Tukar. Tukar. Mu ketua. Mu tengok jahat. So maknanya Syahrul kalau isteri dia sakit dia bagi dia suruh bini dia jaga kaki ke hospital. Okey, minat. Soalan yang seterusnya. Kalau isteri rosakkan harta benda kau, apa yang kau akan buat? Gapo tu? Contoh. Contoh. Kereta. Contoh kereta mu, kau dah ganti body kit, dia rosakkan. Dia pergi langgar apa-apa ke. Apa yang kau akan buat? Nak suruh dia ganti, macam Anis dia tak kerja. Mungkin dia tak boleh ganti. Betul kan? Suruh dia repair sendiri. Dah dia buat boy. Dia buat. Dia buat, dia repair. Kalau kita buat, kita repair. Gila. Kalau macam aku rosakkan barang dia balik. Kau balas balik? Aku balas balik. Okay. Aku nak bagi aku tu setia, macam sedia kala. Pasal kalau dia tak boleh buat? Dia tak boleh buat? Pada-pada dia dia buat. Janji dia buat. Kalau tak boleh balik? Bukan dia tak boleh balik. Aku tak bagi dia balik. Syahrul. Memang aku minat lah. Rupanya Syahrul ni rupanya geng berani dengan mini kat tu. Gila Syahrul bah. Okay, soalan seterusnya. Okay, Rul. Kalau isteri craving nak makan apa-apa, apa yang kau akan buat? Dia craving Dia yang craving. Contoh Syahrul nak ayam McD. Dia craving. Dia nak ayam McD, aku beli ayam madu. What? Sengaja cari poin Sengaja cari pengaduhan. Sebab kita tak takut bini. Betul. Tapi kita nak ikut apa dia nak. Jadi mau beli ayam ke beli madu? Aku beli madu ayam. Madu ayam. Kalau sebut madu dia jadi ayam. Jadi mau beli madu ayam. Okey, jawapan yang amat berani dari Syahrul. Gila.
Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Okey. Kalau isteri kau shopping, okey. Tapi dia tak cukup duit. Apa yang kau akan buat? Apa yang aku buat? Kalau dia shopping dia tak cukup duit. Kalau macam aku, aku ayat ke apa? Besar dia ke bu. Aku memang tak boleh dia shopping. Lagi jahat. Buat apa? Kalau macam contoh dia, Syarul nak beli yang ni, apa buat? Tak. Aku memang tak bagi dia shopping. Macam apa yang aku beli, dia suka ke dia tak suka ke, dia kena terima, dia kena pakai. Beras kita beli, pakaian kita beli. Jadi kita beli. Dia nak tak sik, ikut you lah. Okey. Kalau follow takut inilah tu. Gila kau tengok. Ini boleh jadi dinobatkan ketua baru ni guys. Okey, Carol, seterusnya. Kalau isteri fikir yang kau ni curang, apa yang kau akan buat? Kalau isteri fikir aku curi, apa yang aku buat? Aku buat betul. Pulama. Kenapa suruh dia fikir kita curi? Betul. Okay. Daripada dia fitnah kita, baik kita buat betul-betul supaya dia tak berdosa, betul? Betul. Satu, supaya dia tak berdosa. Satu, apa yang dia minta terkabul. Gila. Ini baru suami yang baik. Daripada isteri dapat dosa, baik dia buat betul-betul. And dia bawa balik member untuk isteri. Ada kebaikan untuk dia juga. Betul. Kalau kita tambah, dia dapat apa, Pai? Pahala. Payoman. Tambah dapat apa? Dia bagi kita kahwin, dia dapat apa? Dia dapat apa? Payung emas. Payung emas? Ha. Apa tu? Aku tak tahu. Payung emas apa? Tak tahu. Tak apa. Teruskan. Soalan seterusnya. Okey. So, nampaknya Syarul, kalau isteri dia fikir, dia akan tambah lagi satu. Buat betul-betul. Okey. Soalannya seterusnya. Okey. Pendapat kau. Okey. Kerja-kerja rumah ni siapa yang patut buat? Kerja-kerja rumah. Macam menyapu, basuh pinggan, apa? Kerja-kerja rumah memang patutlah dia buat. Sebab kita kerja rumah. Kita cari rezeki dah kan. Kita kerja dah kan. Balik betul. Kita penat tapi kita lagi nak buat kerja rumah boy. Betul. Dia duduk rumah dah. Kerja rumah ke dia lah buat. Dia betul. Nama dah nama suri rumah. Kerja rumah dia lah buat. Jadi memang memang dia lah buat kat rumah ni. Memang. Mu tak ada buat satu pun walaupun satu tak ada. Kalau ambil air. Aku minta. Minta. Aku minta. Air. Macam kedai macam mana? Air Nescafe OI satu. Tengok aku ada order. Gila. Jadi kiranya isteri mu takut lah dengan kamu ni? Takut, hormat, patuh. Semua. Gila. Aku tak sabar nak jumpa Anis. Tengok betul. Tengok. Dapur, kalau aku ada ampayan depan rumah ni, kalau macam takut-takut kena halau, okay? Boleh tidur di sini. Ampayan. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay. Carol, kalau macam isterimu, okay. Kita perkahwinan ni kan lama, okay, suami hidup, betul? Okay, kalau macam one day, dia dah jadi tak lawa, jadi tak comel tu. Contohlah, dia dari awal ke gini, Anis muka gitu dah. Lepas tu, tiba-tiba kau teruk. Adakah mu akan bagi dia duit untuk glow up ataupun mu glow up cari yang lain? Glow up cari yang lain. Aku pilih glow up cari yang lain kot. Anis, mu kena sentiasa glow up. Kalau tak cara akan glow up cari yang lain. Ya, Dok? Gila berani lah ketua baru kita, guys. Nampaknya kita ada ketua baru, guys. Sekarang, learning mu? Aku learning. Tukarlah, sweat. Sebab aku kalau macam isteri aku tak glow up. Moga pun buat. Aku ikut dia. Sama-sama tak glow up. Yoi. Lah ni mungkin tu. Aku malah jende. Oh malah jende. Tak lah ni aku sorry ya tak glow up. Cuba tak tanya balik. Okey. Carol, soalan bonus dari saya sendiri tu. Ah, ada bonus pula tau. Carol, kalau macam one day bini mu ayak mu dok. Sayang. Tak apalah aku benarkan lah mu kahwin dua. What? Gapo mu buat? Kalau contoh kita tak tahu. Sebab apa ayat ni? Mu ngak tu big. Kalau ayat tu big, akan tak... Ya kau? Bila? Kiranya mu... Mu tak akan fikir dia lah. Mu macam terus ke... Terus nikah lalu. Tak, aku akan ayat. Bila? Ada dah calon ni. Tak sabarlah aku nak interview Anis ni bersama dengan Syarul sendiri. Akan ada konten gitu? Tak ada. Cuma kita teringin nak tengok, teringin. Mungkin cik gini dia payo, okey? Teringin lah. Aku nak tengok sama ada betul ke benda tu. Kau mungkin cik,
ataupun menipu. Sebab Alif ke dia bigak menipu. Oh, Alif bigak? Dia koyak-koyak rupanya tak. Patut ke ada ngelah tu laming call Kak Bella bagi Alif. Apa itu? Kantor ya? Alif ayat. Saya ayat ni sayang, saya tak takut bini lepas tu Bella ayat. Sejak bila you tak takut bini? Syara tak macam tu. Syara apa yang Syara cakap ni reality. Betul. Apa yang jadi dekat Syara, apa yang Syara cakap ni benda betul lah. Betul. Aku berharap gitu kak sebab aku tak sell lah. Macam Alif ni kan sembang lebat je. Sembang pacak orang kata. Kita kenal Alif macam mana kan? Kita kenal. Lepas tu mungkin aku macam mana kan? Aku kenal. So aku mungkin percaya kamu lagi dari Syara. Okay. Huh. Sangat panas soalan kali ni. Okay guys. So itu sajalah aku tengok kita pada kali ni. Panas. Panas dulu tak? Soalan yang panas. Soalan panas. Mau agak-agak boleh balik tak? Aku relax lah jawab. Tengok ini baru the real suami bos. Betul. Beras kita beli. Betul. Beras kita beli. Mau beli tak beras? Kecek boleh. Beli tak beras Syaru? Dah tercaru. Order kedah. Apa yang order? So yeah. Dia order D. You know, okay. Order D. Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Lepas tu, kalau macam Anis nampak video ni macam ni? Eh, tak apa. Anis apa? Tak apalah, muka benda betul je kat eh. Okay, kepada Anis! Jika anda dapat benda ni, tolong jangan benarkan dia tidur di rumah anda. Takut mung tubik luar apa ni. Woi, kau yang mula. Yelah. Boleh akak. Outro. Okay guys, itu sajalah kata kita bagi ini. Kalau jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sampai jumpa pada episode. Bye-bye.